Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau ngasih tahu caranya check out, maksudnya pencairan di aplikasi penghasil uang yang udah pernah aku share videonya di sini. Ya, aku udah pernah bikin tutorial daftar dan cara menghasilkan koinnya. Gampang banget buat kalian yang masih sekolah, yang masih kuliah, ataupun yang udah ibu rumah tangga seperti aku, pasti bermanfaat banget aplikasinya kalau menurut aku sih. Ya, jadi aplikasinya menurut aku sangat-sangat bermanfaat ya untuk penghasilan tambahan atau kalau untuk anak sekolah itu untuk jajan. Ini kayak punya apa sih? Jajan sendiri gitu loh. Ya, jadi di video kali ini singkat aja sebentar doang. Jadi aku cuma mau ngasih tahu cara penarikan hasil ya dari aplikasi penghasil uang ini. Jadi kalau buat kalian, itu apa sih, gimana sih cara daftarnya, apa sih itu aplikasi apa sih, kalian tinggal tonton video aku yang di sini. Jadi kalian nonton aja video tutorialnya. Nah, kalau kalian udah menghasilkan banyak koin, kalian tonton video ini lagi, balik lagi ke video ini untuk pencairannya gitu ya, buat yang belum ngerti. Oke, langsung aja ke videonya. Pertama buka dulu aplikasinya. Nah, di sini ada pemberitahuan kayak ngajak temen gitu, dapat 20% poin. Nah, di sini ada check in per 30 detik kalian bakalan dapat koin. Nah, di atasnya juga kalau kalian udah nonton video itu kalian bakalan dapat 1000 koin, tapi harus ngeklik di situ ya yang ada plus 1000. Nah, bunderan ini kayak lucky draw gitu. Kalau udah ngundang temen, kalian berkesempatan untuk main lucky draw ya, seperti ini. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Ini ada gambar dompet, ada tulisan dompet. Nah, ini profil kalian kan, ini poin-poin aku, dan kas keluar itu udah masuk ke aplikasi Dana Aku ya, udah pencairan ya, lumayan banget sih. Ini rekomendasi buat anak-anak sekolah. Nih, ini ada gambar tarik saldo atau bisa klik langsung di saldo kalian kayak gini. Nah, ini ada paling kecil itu Rp200 penarikannya. Nah, aku biasanya yang ini, yang $2. Nah, ini aku balik lagi ke profil. Nah, ini udah 247.000. Ya, jadi kalian bisa undang temen juga sebanyak-banyaknya biar kalian makin cepat kita penarikannya. Nah, ini ada tulisan sejarah itu, ini yang bagian udah terselesaikan tuh, udah semuanya masuk ke aplikasi Dana Aku tuh. 27.600, 27.800. Nah, ini aku mau narik yang $2, yang 27.600 ini. Klik dananya, aplikasi Dana. Nah, ini saldo aku masih 71.000 ya, 21.000. Ini kalau udah kalian klik dana, kalian tinggal klik yang tulisan tarik saldo yang label kuning itu ya, klik aja yang label kuningnya ini yang paling bawah. Oke. Nah, ini udah, kalau udah bakalan ada tulisan Anda akan menerima saldo penarikan Anda dalam waktu 4 hari. Klik aja mengerti itu. Ini bukti aku penarikan yang $2-nya bakalan keterima di tanggal 13 ya. Ini aku tariknya di tanggal 11, jadi bakalan masuk ke aplikasi Dana tanggal 13 gitu. Oke, itu tadi tutorialnya, gampang banget kan, super-super gampang banget. Jadi kalian bisa tarik lewat Dana ataupun bank transfer. Cuma aku tuh maunya sih ke bank transfer, tapi udah di aplikasi yang satunya. Yang ini buat kalian juga yang belum tahu, aplikasi penghasil uang yang lainnya, Cashin ada di sini. Itu aku pakai Dana sih, aplikasi Dana. Jadi aku pikir penarikannya dua-duanya pakai Dana aja. Nah, selain itu Dana itu nggak ada biaya admin. Jadi gimana ya, kalau pakai bank transfer itu kan ada biaya adminnya 2000, kalau aplikasi Dana itu nggak, sama sekali nggak ada potongan sama sekali. Jadi kalau pencairannya 20.000 tetap 20.000, kalau di Cashin juga, kalau misal pencairan 100.000 tetap 100.000 gitu.
Iya, aku mau ngejelasin sedikit karena banyak banget yang komen, Kak. Maaf ya Kak, aku mau coba juga, tapi kira-kira halal nggak ya Kak gitu. Nah, aku cuma mau negesin buat kalian semua, kalau aplikasi ini, aplikasi sekarang ini yang aku jelasin tutorialnya dan aplikasi Kesin itu dua-duanya halal. Karena apa? Ya, kenapa dibilang halal aplikasinya? Karena aplikasi itu, kedua aplikasi itu seolah-olah kita itu udah ngerjain sesuatu, kayak kita itu kerja gitu ya. Baca-baca berita itu termasuk kita itu udah kerja. Jadi kita udah selesai baca berita, kita dikasih imbalannya gitu. Dan kayak kita ngundang banyak temen, kita dikasih imbalannya gitu loh. Jadi menurut aku itu halal, karena ya seolah-olah kita itu udah kerja dan dapat imbalan gitu. Beda halnya, kalian juga harus pinter-pinter ngelihat ya aplikasi mana yang halal, mana yang nggak halal gitu. Karena aku lihat ada aplikasi permainan kayak main kartu atau main game, tiba-tiba siapa yang menang dia yang dapat gitu dolarnya. Nah, itu menurut aku termasuk judi online ya. Dan kita semua tahu kalau judi itu haram. Nah, itu berarti nggak halal kan kalau misalkan kayak kita itu taruhan online gitu loh. Nah, sedangkan di aplikasi, dua aplikasi ini, ya dua aplikasi ini, kalian harus baca berita dan undang banyak-banyak temen gitu. Nanti kalian dapat imbalan, sama aja kalian udah kerja terus dapat imbalannya gitu loh. Pokoknya intinya gitu. Nanti lebih jelasnya lagi di next video ya, biar nggak kepanjangan durasi nonton durasi videonya gitu. Nah, buat kalian yang mau coba juga, jangan lupa cek description box, nanti aku kasih link buat kalian yang baru pertama buka gitu video aku dan penasaran pengen nyobain juga, aku taruh linknya di description box ya. Karena ini benar-benar gampang banget ngerjainnya dan kalian dapat uang gitu aja. Jadi aku juga benar-benar kayak ih, sama aja ya kayak dapat uang tapi rasa cuma-cuma gitu. Oh ya, satu lagi, aku nggak berani bilang kalau misalkan aplikasinya nggak perlu referral ya. Ya, menurut aku referral itu penting. Jadi sebanyak kalian ngundang temen dan temen kalian pakai kode referral kalian, semakin cepat dan semakin banyak kalian dapat koin gitu, dan semakin cepat juga kalian pencairan. Jadi aku nggak berani kalau aku mau bilang kalau ini tanpa referral gitu. Jadi kalian ngundang temen juga sangat-sangat berpengaruh, karena kalian bakalan cepet dapet koinnya gitu ya, dan cepet pencairannya gitu. Oke, buat teman-teman semua yang masih berjuang, semangat kumpulin koin dan kalian bakalan dapet saldonya. Oke, makasih buat yang nonton, jangan lupa like-nya, share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu kalau ada aplikasi sebagus ini. Dan juga kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe-nya ya. Buat kalian yang baru datang ke channel aku, jangan lupa subscribe juga. Dan yang belum follow Instagram aku, follow Instagram aku di sini. Makasih buat yang udah nonton dan ngeklik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Makasih buat yang udah nonton.